dari Kementerian Perhubungan. Ya, udah duluan. Gubernur Aceh Zaini Abdullah meresmikan gedung VIP pemerintah Aceh di Bandara Sultan Iskandar Muda pada Rabu 24 Agustus 2016. Gubernur berharap keberadaan gedung tersebut bermanfaat bagi kelancaran pembangunan Aceh, khususnya dalam memperlancar konektivitas Aceh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Gubernur berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga segala urusan di Aceh yang menjadikan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai gerbangnya akan berjalan dengan lancar. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan di gedung VIP tersebut. Tak hanya menjadi pintu gerbang masuk bagi pimpinan dan tamu negara, gedung itu juga dapat dimanfaatkan untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan pemerintah Aceh. Dengan semua fungsi tersebut, kata Gubernur, keberadaan gedung VIP pemerintah Aceh sangat bermanfaat guna memperlancar proses ketibaan dan keberangkatan Bandara Sultan Iskandar Muda. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga segala urusan yang menjadikan bandara ini sebagai gerbangnya akan insyaallah berjalan lebih lancar. Untuk itu saya berharap agar gedung VIP pemerintah Aceh ini dapat kita jaga, dapat kita rawat dan harus kita rawat bersama supaya nampak kebersihan dan sebagainya sehingga ini tidak memerlukan kita sebagai orang Aceh yang tahu dan merawat harta kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan bagi terlaksananya program ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberi berita dan perlindungannya kepada kita semua. Amin. Amin. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini hari Rabu 24 Agustus 2016 gedung VIP milik pemerintah Aceh yang berlokasi di kawasan Bandara Sultan Iskandar Muda saya nyatakan resmi beroperasi. Satu, dua, okay.